Lambat. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian harus mengetahui apa pengertian dari riya dan nifaq, apa saja ciri-ciri dari riya dan nifaq, serta kategori dan contoh dari riya dan nifaq. Jadi ibu mau kalian bagi menjadi kelompok. Kamu satu kelompok, yang itu satu kelompok. Silahkan dibagi kelompoknya sekarang dalam waktu 10 menit. Nah, kelompok 1 membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, kategori, contoh dari riya. Kelompok 2 yang laki-laki membahas pengertian, ciri-ciri, kategori, contoh dari nifaq. Bisa kalian pahami? Bisa. Nah, ibu kasih waktu 20 menit, kalian diskusikan, nanti presentasikan ke depan. Membacakan hasil diskusi kami kepada orang lain. Barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Contoh dari riya ialah seorang menyantuni anak yatim. Diharapkan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV. Nah, baik. Selanjutnya kelompok 2 silakan membacakan hasil diskusinya. Nifaq ialah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam haknya dan menampakkan kegiatan
lebih dan sifat Amalia. Terus salah satu ciri perbuatan nifak ialah api sholat kecuali dengan malas-malasan. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mendiskusikan mengenai riya dan nifak. Nah, jadi dari diskusi tadi kalian sudah dapat memahami apa itu riya, apa itu nifak. Nah, mungkin sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap jaga jarak. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.